Waduh, rajin amat ya salon malam ai. Itu salah ya budak yang mau dijen di kami. Nah, gelis, cantik, manis, itu manis. Duh, lengkap lah. Terus. Ih, Neng Dewi. Sara-sara jabuan baik, imang geus bersih jadi doang hati Neng Dewi. Mau ubed harus di mana? Oh, mau ubed mantas. Tuh, di sawah biasa, nepo. Mbe ubed. Yo. Oh. Oh, elah, di kamu harus rajin. Itu iyalah. Itu salah mau ubed cinta sama Neng Dewi. Bisa, Be. Di pulang, Mang. Oh, ih, beneran mau capek ya, Mio. Oh, di mana nih kerja tadi dia? Lah, di mobil lah. Wah, tau kak dia? Biasanya. Aduh, gimana kan? Ah, Neng. Neng Dewi. Atuh Neng Dewi nyapuan enggeus, nyuci enggeus, masak enggeus. Urang kal itu yuk ke kebun Auben yuk. Ayo. Ayo. Duh, lembur sapi amat ieu. Ka mana semut rang-rang ieu biasana mah. Bolak-balik bae di dieu. Biar rewi lah. Anu di mana? Udah deket tower tuh. Ya. Oh, ayo. Ayo, ulis ayo. Waduh, ya itu jalan nama. Semut ranang kerana itu jenis cewek duaan. Aduh. Buana menek mojok itu budak. Aduh. Beres. Bener-bener si RT-nya. Ampuh sangat mujarab aing depan dia sia-sia di neranjang dia. Ha. Dia tempat mau ubed. Alhamdulillah bed daripada pegawaiannya yang penting mah halal. Nah, benar sih seperti yang kayak ubed bakal ngalah ke Neng Dewi. Bisa bebas malah. Namun ngedenge suara Neng Dewi ya adem doang nge-es di jeruk kulkas bet ya. Aku masih rasa enak. Wih, Neng Dewi tumen ieu poe ieu mah di imah. Emang teu ke mana gitu? Entu lah ka rima di imah bae masih mana-mana. Oh, lah di kori di jeuk rata kaem kene ya, Neng ya. Neng kumaha nya? Hati ubed teh lamun deket Neng Dewi teh ya. Deg-degan teh gitu, udah ngaya perasaan teh. Terus, atu kemana? Atu ubed ke ya? Kebenaran ke jomblo ya? Neng dah jadi aku ubed. Neng Dewi mau nggak jadi pacar ubed? Ibed, tua kalang ya baik. Kalau kan mau, karak mau kan. Bugu deket, atu ubed teh lama deket Dewi teh, ngotot ngalah gitu. Yang memiliki Neng Dewi ya gitu, terima kasih. Ibe bisa, Bella. Oh bener. Nah jadi perlu kemah ayo. Bella, jalannya lebih karena kewau kan. Waduh, ya iya jalan mana-mana. Aing maneangan. Mana sana di posko kalah di dia bobogohan. Parah amat cebet. Waduh, saya daun ke dia deh mengganggu aing. Baik. Gue yang berkata yang ngeliatnya. Muslim pasti menangatkan, cina gitu. Gampang bae geus kayak tamu. Lain waktu namun sih. Masih. Ih ngomong-ngomong kan Ubed buka janji ke Dewi. Janji naon ya? Mau belikeun baso pas kemarin kayak. Waduh. Ubed pohoan. Awi siapa ya? Kedeng Ami. Tadi dia ke baso yuk. Oke. Oke. Semalam terang-terang ari ka aing mah pelit sih ya. Aing mah minta pangbeulikeun. Jajanan bae ge. Tapi dibeulikeun ku sia. Si Dewi be. Beulikeun. Atuh beda lah, bo. Saya mah ngalpoe di aing. Adi makan urang karak pertama baru. Bangus Sang Dewi lah, Ubed ndak dapat janji. Ubed dibelikan basonya. Ula-ula baso, karak baso ye. Gerobakna ku Ubed dibelikan untuk Neng Dewi ya, berangkatnya. Bo. Tuan lo ya, aing belok sana ya. Ah iya, semut rang-rang lo. Ngobrol lain lah. Oh, aing ngobrol tadi sama Jeng Dewi. Kamu juga ngobrol. Biasalah nyomeren masalah hati. Wah hati sih tuh lah kan ya kami teh sebenarnya mah menaruh rasa kepada Dewi. Bisa baik kami goreng kok diusir. Iya yang kita tuh kayak kenal si Ubed kak dia terus tuh si Ubed dia bisa robek jalan mak atau maksudnya yang gitu kumaha maksudnya atau gitu loh guys
bagus lah hari gitu mah. Mm-hmm. Minyak balik bae lah. Bener-bener ya si Dewi, ayo ngobrol doang deh. Buat diusiran bae. Kita semut rang-rang bisa bae ngareu cewek nama. Aduh, apa jangan-jangan gara-gara di pandian teh meureunnya sih semut rang-rang. Jadi cewek teh jadi terpesona ka manehna. Duh, aing kudu mandi hari itu malah. Nolak pebayat karunya, tapi kumahanya bingung. Yo, Neng Dewi yo, karak pasra kurang dibuakan di jauh aja, ulah-ulah di jauh di tangan yang dibuakan demi Neng Dewi. Nun ya. Turun deh. Ya, silakan menikmati. Mau bertemu li. Itulah berarti nggak sebuah nopo Neng Dewi aja. Ini gila dia kan, Neng Dewi. Ayo, barengan. Ya enggak, eh, janganlah, malu. Udah, kamu aja ya, sendiri. Iya, berdua aja, gak apa-apa. Aduh, aku jadi gak enak. Ih, itu hanya berduaan. Kan cuma sepiring doang. Mungkin kalau temen li, Jin. Iya, biar kan tadi mau udah gak sebe. Gak sebe, encan lapar ya, Tama. Enggak, sebe. Bohong. Gak sebe, enggak. Lu sih, duaan, Bek, kamu naon. Iya, itu lah, enggak sulah. Kita semihna. Oh ya, karena kemih doang li. Aing naon lebih kayak dibeli kayak ngomong obet. Lalu tuh dia udah pulang sore. Iya, nges lah besi ngemah nyangannya. Nges. Nges tilanya. Ayo, yuk. Hati-hati ya, wah, sempangnya ya. Allah, mungkin sangat nuhun sekali ya Allah. Senajan nih si Neng Dewi incan jadi kebobo beje. Tapi minimal si Dewi kan nges merah lampu hijau ke obet. Emang Allah maha adilnya.